bersama dengan Acuy Kerana. Di video kali ini gue akan bermain game Resident Evil 4 ya guys. Nah di sini tuh gue ngasih rekomend ke kalian semua gimana caranya sih supaya nggak nge-lag di HP kentang kayak Snapdragon 439, 625, 435, 450 ya guys. Di VI ini fiturnya sangat lengkap ya guys. Tuh bisa kalian lihat sendiri ya. Nah gimana sih gitu caranya supaya nggak nge-lag? Di sini tuh ada dua cara ya. Yang pertama pakai cheat. Yang kedua pakai bug ya. Pakai bug, semacam bug adalah pokoknya. Ya oke, mungkin gak usah lama-lama aja gitu ya guys. Kita langsung saja ke tutorialnya. Kalian tekan logo RE4-nya terus kalian klik cheat code. Langsung kalian carain data ya guys. Terus klik yang itu tuh yang kupencet. Nah, yang di pojok kanan atas ya. Di sini banyak sekali cheat ya guys. Tapi yang gue cari itu cuma satu ya guys. Yaitu adalah cheat hold cheat turun 2 kali faster. Cheat infinite ammo, infinite darah, segala macam abaikan aja ya guys. Kita hanya nge-cheat cepet ya. Oke, langsung aja kita ke gamenya. Dan inilah dia gameplay dari Resident Evil 4 ya guys. Masih kerasa nge-lag-nge-lagnya ya guys. Ya, ini kan efek dari recordnya ya guys. Jadi masih kerasa gitu nge-lagnya. Nah, tapi dengan cheat ini tuh ngebantu kita banget ya, supaya lebih cepet. Jadi gitulah, larinya lebih kencang ya guys. Tapi cheat ini sendiri memiliki berbagai bug ya. Satu bug aja sih sebenarnya. Oke, gua akan tembak pala. Itu ya, sampai kentang mah gitu ya guys. Mau nembak aja nge-lag dulu ya. Itu kalian nggak bisa nembak ke bawah. Nyengir ke bawah juga tidak bisa ya guys. Nah gimana caranya supaya bisa, yaitu kalian mengklik Z ya. Oh masih hidup ternyata si zombie. Gue kira udah meninggal ya bos. Dan sudah meninggal ya guys. Jadi kalian tuh harus sambil klik Z ya. Emang ada ribet sih ya. Ya tapi mau gimana lagi ya bos. Risiko HP kentang ya guys. Emang kayak gini ya. Ya, kita langsung saja ke tutorial berikutnya. Cara yang kedua adalah kalian klik B atau ngeker terus langsung cepet-cepet ke inventory ya guys. Kayak gitu terus kalian ganti senjata. Langsung jadi cepat sekali. Nah, larinya itu setara sama Verdugo ya. Verdugo. Gue pernah lawan Verdugo, larinya sama ya. Hampir sama lah. Ya mungkin segitu aja video kali ini ya guys. Jangan lupa kalian klik like dan subscribe ya guys. Goodbye, dadah.